Inilah salah satu ikan paling ajaib dari Indonesia. Namanya mola-mola. Bentuknya unik seperti bakso gepeng. Sangat jarang ada ikan yang dipanggil dengan nama latinnya. Ikan mola-mola oleh orang luar negeri disebut sunfish, tapi di Indonesia dengan nama mola-mola saja. Ya, begitulah nama latinnya, mola-mola. Ikan mola-mola banyak hidup di perairan negara tropis. Mola-mola begitu unik dengan bentuk badannya yang bulat pipih, bersirip menjulang ke atas dan ke bawah. Matanya besar dengan gerakan tubuh yang lamban. Sekilas tampak seperti bakso gepeng. Ukuran ikan itu sebenarnya begitu besar dengan diameter yang bisa mencapai 3 sampai dengan 4 meter. Beratnya pun tak tanggung-tanggung dengan menyentuh angka 1000 kg. Mola-mola termasuk ikan bertulang terberat dunia. Mola-mola dikenal dengan sebutan ocean sunfish, alias ikan yang gemar mencari sinar matahari. Setelah lama menyelam, ikan ini akan berenang mendekati permukaan laut untuk berjemur sejenak. Nah, di Indonesia, mola-mola banyak hidup di perairan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Bali. Perairan di sana biru jernih dengan terumbu karang yang berwarna-warni. Buat yang penasaran ingin berenang bersama mola-mola, datanglah ke Nusa Penida sekitar bulan Juli sampai dengan November setiap tahunnya. Di bulan-bulan tersebut, para penyelam bisa melihat hingga 10 mola-mola berenang bebas dalam satu waktu.